Udah dapat Mas Dian? Waduh, Bang Adi kedatangan, Bang Adi. Ini katanya teman saya ini. Ada Adi Senggol. Admin MMA. Lebay. Jago mancing nih. Saya dapat lagi. Anjir. Kurang ini. Masa kita ngelilingi empang bertiga nih. Nih dapat nih, tus tuh kan. Tuh kan. Persaingan semakin ketat, guys. Nih, lari kalian keliling empang nih. Satu, dua, tiga. Hari ini saya cukup dongkol atau Zenwa Kaniyato. Hoi, balik lagi bersama Zenwa di sini. Dan kali ini Zenwa bersama Mas Denny Wewe. Mas Den, siap. Mau ngapain kita ini Mas Den? Kita mau mancing. Mancing. Mancing keributan. Hari-hari keperasaan itu udah mancing. Tapi ini mancing beneran. Mancing beneran ya. Aku mau tes kata beliau, dia jago mancing. Iya, mancing emosi. Mancing emosi. Buat mancing challenge beneran. Lah nanti ya. Mancing ini. Bagusnya apa nih? Jadi kita akan mancing sama sulap merah. Sama Adul. Adul yang itu sering kalian pasti sering nonton. Dia itu tandemannya sama Komeng. Iya. Sama Bedu ya. Sama pokoknya Komeng, sama Komeng lah. Ya, pokoknya pelawak lah. Bang Adul artis pelawak. Dan ini kita harus ada challenge nih. Harus. Siapa yang paling jago mancing? Dan yang kalah harus diapain? Yang menang diapain? Ya kan gak seru kalau mancing. Yang penting jangan berenang lah. Gak bawa baju salinan aku. Ya, masa mau berenang di empang? Kutuan semua. Apa kita ini? Kita lempar nanti pesulap merah di empang. Roll aja, seru roll. kita ini nih. Ospek pesulap merah nih. Kan gak, selama ini gak ada yang berani sama pesulap merah kan? Mas Denny berani gak? Berani lah. Berani. Berani dong. Karena dia beraninya sama dukun. Sama dukun. Sama pesilat gak berani dia? Iya. Apalagi nih, apa namanya, rival dia udah keluar nih dari penjara. Rivalnya udah keluar dari penjara. Kayak ini bakalan rame lagi nih. Gak perlu ajak mancing juga deh. Iya. Akankah nanti perseteruan mereka berdua berlanjut? Atau iya. Bertemu lagi ya kalian? Kayaknya kita interview pesulap merah, menarik nih. Iya. Ngebahas nah. Rivalnya dikeluarkan dari penjara nih. Soalnya okay. Kuliah di Instagramnya pesulap merah tuh udah ditayangin tuh sarkas-sarkasnya. Nyinggung-nyinggung ke arah Samsudin gitu. Ya, kita ikutin keseruan apa yang akan terjadi di pemancingan Adul. Ikutin terus Zenwalk, Zenwalk. Ahoy! Ahoy! Ya, kita sekarang udah di lokasi pemancingan. Dan di sana ada pesulap merah, Adul, Denny Wewe. Kita akan adu siapa yang paling jago mancing. Pastinya Bang Adul sih. Karena bukan keseharian kita mancing, tapi kita akan coba. Apakah kita bisa duel lawan mereka? Udah dapat Mas Dian? Waduh, Bang Adi kedatangan, Bang Adi. Ini katanya teman saya ini. Ada Adi Senggol. Admin MMA. Lebay. Jago mancing nih. Katanya siapa? Katanya siapa? Kata dia. Ini jangan fitnah Anda. Jangan fitnah Anda. Gimana? Cara masang umpan aja enggak tahu. Oke. Masangin. Gimana? Sini. Tag team. Oh, enggak dong. Harus ada challenge nih. Oke. Siapa yang enggak dapat yang paling sedikit dapat? Atau yang paling ringan dapatnya nyebur. Harus dikasih hukuman. Berapa menit nih ada harus. Bukan hukuman tadi ya. Ditiru anak-anak kalau hukuman apa? Challenge. Yang kalah ngapain Mas Denny? Yang kalah ngapain Bang Adul? Nah, Bang Adul deh yang paling lari, yang memutus lari. Lari apa? Nanti Bang Adul. Oh, lari ngiterin ini. Tapi sambil ngapain? Jangan lari doang. Aku kalah. Aku kalah. Oh, kesini ya. Ngapain? Baring teriak aku kalau iya bisa lempar ya. Dia jago emang. Iya. Mancing di laut ya Bang suka Bang? Iya.
Kalau di laut mancing cuman kalau gue suka mancing bang. Iya. Mancing birahi. Wow. Selam merah sesakti apa coba? Panas apa kita move pindah? Move deh, move deh. Kita pindah sini yuk, kita pindah yuk. Pindah move. Yang ada mana guys? Panas. Situasinya enggak. Iya nih. Dan ternyata pesulap merah kegeran soalnya. 1-0 saya sama Bang Adi. Kita ya. Ini pesulap merah. Panas terik loh. Lihat deh kostumnya. Mau harus pakai kostum ini lagi. Aduh. Mana panas banget kita move, kita pindah. Panas banget. Gini aman. Nyari duit gini aman. Gue feeling gue kayaknya ngumpul di situ. Gimana? Ih, bapak itu telur, bapak itu. Di sana kayaknya tarikannya kenceng. Cek. Itu belum dibuka tuh. Oh iya, pantesan. Masih ngelok. Yuk, kemari. Kita bergembira. Oke guys, kita ditantang mancing Bang Adul. Yoi. Kalah. Kalah keliling apa ngapain? Tadi saya ada hukuman ini ya. Diajarin silat, sekarang saya ajarin mancing. Oke, gantian. Kalah kita keliling empang. Keliling, ngapain tapi? Kami bilang aku kalah. Aku kalah. Jadi yang kalah. Tapi di sini yang menang satu orang doang loh. Oh, menang satu orang. Ya, satu orang doang. Jadi tiga yang kalah. Bisa gitu ya. Ini awal tuh emang kayak gini ikan pertama nih. Iya, ini ya, itu ya. Iya, ikan pertama. Oke, itu apa dapat? Kayaknya. Kamu menang apa? Berdiri deh. Entar berdiri tuh. Pengen banget yang berdiri-berdiri. Saya dapat lagi. Kurang ya. Kita ngelilingin kentang bertiga nih. Lucu kita. Tolong mengadu keliling masih lucu. Iya, kalau kita lu. Harga diri. Wah, ini nggak bisa. Nggak lu. Cara bener nih harus mantra nih. Mana pakai kusut segala lagi benang. Ketawa lu jahat bang. Ketawanya jahat, ketawanya. Hadir. Masih lemparin ya, ntar situ tinggal lompat aja. Nah, iya. Dapat itu, dapat ya? Enggak. Mau diganti umpannya enggak? Udah, masih bagus. Pakai ganti. Jas begini repot juga. Berkeringat nanti. Ayo dong. Hei, hadir. Hei, enggak hadir dong. Jangan hadir. Hadir. Itu mantranya ya? Ayo, iya, mantranya. Mantra gue berkali-kali tuh. Dapet tuh, kalah aing. Ayo dong. Ay, parah. Sensasi strike tuh nagih loh. Iya, pasti nagih. Habis bisa-bisanya kita disuruh keliling. Kalau masalah lari gak masalah sih. Viralin tuh orang kita. Mujair. Aduh, apa bae diambil? Tak ya ikan. Tuh udah mulai mendekat ini. Mantranya. Undang lagi. Mantranya gimana? Hadir. Tuh, punya gue dapet ini. Itu ada rembung apa berbes-berbes itu. Itu kan ikan nyelam itu. Tuh kan, bener nih, gede nih, ikan gede nih. Ikan gede nih. Tuh. Double strike guys. Ketawa aku jahat. Sombong amat. Bang Adul jalan jongkok. Bang Adul lari keliling empang. Sama. Mana? Di sebelah mana? Bisa tuh.
Bang Adul, double strike. Raja mancing kita nih. Eh, lu ke dukun ya? Double strike. Mana pesulap merah nih, Di? Aduh. Tapi nyangkutnya di matanya satu, lihat tuh. Nyangkutnya di matanya, lihat tuh. Masuk akal nih kalau kata Bang Adul. Soalnya udah gua ancam tadi, soalnya kalau enggak dapat gua kuras nih empang itu tuh. Nyangkutnya di matanya. Kang Senggol langsung dua dia dapat. Iya. Mentang-mentang nyenggolnya dua. Gila sakti-saktinya bisa sakti. Double strike. Hebat. Baru udah dapat dua ikan juga. Kayaknya dua ekor. Gimana kalau mata pancingnya tiga? Triple strike. Jadi Dedeinan lagi. Dedeinan triple strike. Ambil, curang kali tempat gue, weh. Dede Inun nggak mancing, dia pakai tangan dia berenang. Sebenarnya mancing tuh serunya sensasi ngecengin lawan sih. Kalau dapetnya sih biasa aja ngecenginnya itu loh. Apalagi ngecengin pesulap merah. Mana nih kesaktiannya nih? Belum. Abis ini dia triple deh. Tuh, rembes lagi tuh. Ada rembesan lagi tuh, tapi agak jauh. Wih, wih nih. Zong. Gue paling seneng kalau bully orang. Pastinya. Warganet juga ya. Nah ini gue dapat lagi nih, nih lihat nih rembes nih, ya. Dapat ini, kabur, dapat, kabur, rembesan tuh lihat tuh, udah ada rembesan tidak tuh, dong. Ntar lagi goyang tuh, pelampung tuh, tidak dong, tuh ntar lagi goyang pelampung tuh, dikit lagi tuh, til til, nih, ya, nah mampus, rembesan tuh. Masih. Ganti. Itu pakai power Mas ini dia. Kedalaman itu. Kedalaman. Sampai atas jadi ada batasnya tuh. Nah, kan dapat lagi nih. 1 2 3 3 Nurman. Nah, nih. Nih. Ini ditempel lagi ngehe. Ditempel lagi. Wuih, narik. Ini ngetek aku gak enak. Diam-diam. Waduh. Gue dapet ya. Dia muter sendiri. Ini belum di lock. Di lock dulu. Atas ya harusnya. Ayo ngeledek. Tuh kan. Hilang. Kok gak ini sih bang? Gak nyangkut. Ikannya awas, jangan diangkat kali. Di serok ya? Serokannya nggak ada emang. Ih, nyangkutnya di luar, ey. Bisa nyangkutnya di luar. Elmu, nempel ya. Elmu merah. Iya, elmu. Kurang nyangkutnya di luar. Kaburnya di sini, deket sini ya ini rembesan nih. Trot. Ini nggak kegedean ini umpan. Kegedean itu. Sengaja biar lo kalah. Biar lo lari. Akhirnya. Mana ini, Bang? Lepas ya? Enggak, masih. Belum. Woi, pelan-pelan. Ah, udah lari tuh. Udah nyantai. Kita udah nyantai, guys. Gimana?
angkut ini. Di bengkel okay. Di apa di Pap. Udah ya. Kosong. Oh, ininya. Dapat. Dapat dong. Widih, udah berapa? Wah bahaya ini, skor saling ngejar ini. Apakah Bang Adul akan kalau udah sama, lari keliling empang? Kuda-kudanya. Mampus lo. Nih. Dipepet. Lo yang mepet gue ya, Sel ya. Itu namanya rezeki gak kemana. Untuk Maret Alfamart itu. Emang udah ngumpul di situ ikannya. Tadi gue kejar di sini nggak ada rembesan, nggak mau dia, nggak mau makan dia. Jangan dikasih gue dong umpannya dong. Gue nggak makan pelet nih. Makan apa lu? Janji. Ini abis yang nyanyi umpannya nih. Doakan aku. Pakai santet ini. Doakan aku ya. Support guys, yang yakin gua menang tolong disupport, disupport. Tap. Ya satu mawar, satu jelup. Iya. Satu mawar, satu jelup, satu gayung. Satu TikTok universe, satu ikan. Bang Adi nyebur. Bang Adi TikTok universe. Gua nyebur. Coba. Satu singa. TikTok universe. Satu singa. Satu singa ada. TikTok universe tuh 13 juta, Bang tuh. Live juga, Bang. Yang dapat TikTok universe nyebur salah satu. Iya. Live masing-masing TikTok. Iya, mancing. Kalau singa mah kasih doang ya nyebur. Singa cuma dapat kita 3 juta doang ya. 3.500. Iya. Habis kayak ini. Baru pada gua tadi dulu dapat 2, Bang Adi dapat 2, Bang Deni 1. Semangat Adir. Tap layarnya guys ya. Thank you Bang Duta. Ayo guys, TikTok universe gue nyebur. Marcel pasti kalah. Malah ngeduain kalah lu. Haters lu tuh. Mancingnya pasti pakai pelet. Iya betul. Iya pakai pelet. Ilmu pelet. Hei, narik lagi. Anjir, narik lagi dia. Siapa? Bang Adul. Waduh. Lari kita keliling empang ini. Dikit lagi, bahaya. Waduh. Dua lagi ya berarti ya? Aduh. Hampir lagi gue narik. Hampir gue narik. Bahaya nih. Bahaya nih, gua lagi narik nih. Bahaya. Pakai mantra Bang Marcel. Bahaya nih. Kenceng. Bahaya nih, udah semakin menegangkan, guys. Ini kompetisi semakin heboh. Siapa duluan? Yang 5 dia enggak lari ya. Yang nyampe 5 dia enggak lari nih. Ini bahaya nih. Aduh, bahaya nih. Bahaya. Kalau kita lari pasti disetelin lagunya Bang Adi. Iya, dia pasti backsound. Aduh. Bahaya iki. Woi, kalah nih mancingnya. Bahaya iki. Udah mendekat bagus. Salam saudara semuanya. Kita lagi mancing nih. Ini ada sulap merah, ada Mas Adi, ada Bang Adul. Ada sulap merah enggak? Ada sulap merah. Ini dapat gua nih harusnya. Ya kalau kalah nyebur. Enggak, kalau TikTok ini per TikTok ini per saya tanya dia. Nih dapat nih, tus tuh kan. Tuh kan. Persaingan semakin ketat, guys. Persaingan semakin ketat. Gimana cara ini? Putus nggak? Ide.
Bari, dapat Bari. Wah, mancing di mana kawan? Baletnya kurang banget. Persaingan semakin ketat. Masa langsung dipindah ke situ. Langsung ditempel Marcel ini. Bang Deni balik Palembang. Enggak balik-balik ya ke Palembang ya? Aduh, udah. Wah ini Mbak Sakti nih abang yang di belakangku ternyata dia. Gua gak jago nyenggol ini. Skor gua 3, Bang Adul 3, Bang Pesulap Merah, Bang Marcel 1, Mas Denny 1. Kayak pesulap merah, iya pesulap merah. Iya, dan pemenangnya adalah 5 ikan pertama. Lari loh kita. Yang kalah 3 orang loh. Masa kita diledekin Bang Adul ini, guys? Gimana ini? Berat. Ini udah dapet titik ikannya nih. Satu, selat merah baru dapet satu ikan. Bang Agus sama Mas Adi udah dapet 3. 5 pertama pemenangnya. Kasih tips dan trik dong, gimana nih supaya baca doa. Ikannya gampang nih, makan pancing kita. Ayo dong, woi, diem bae dari tadi. Kita bikin raja mancing keliling Empang. Tuh. Wih. Nih gue dapat lagi nih. Masa dapat juga? Nih dapat lagi nih. 1, 2, 3. Wah. Bang Adul lari keliling Empang. Mer, tolong. Ikan keempat. Bang Adul, siap-siap Bang Adul. Kita habisin raja mancing. Gimana bang? Masa kalah di kandang Bang Adul? Biasanya begitu kalau jagoan. Belakangan. Bayang aku guys, bayang gak lari Empang nih. Aku kalah. Masa aku kalah? Aduh, aku senyum sampai sakit bibiku. Mas Adi di 4. Satu lagi. Satu lagi. Ikannya udah ngumpul di sini. Tanya ke Arjuno. Ini kita lari nih kalau kalah. Mas Adi kalau dapat satu ikan lagi kita lari. Semuanya. Makin semangat gua. Kita serbu Mas Adi. Gangguin. Pepet. Berani kerja gue. Gue baru 2 lagi. Satu ya. Jauh banget ya. Nih, gue balap nih. Ini dapat lagi nih. 3-4. Iya ya. Apaan tuh? Ya. Rilnya copot. Rilnya lompat. Rilnya copot. Enggak kelok tadi. Wah, ini udah curang nih, main curang nih. Masih ada. Dewan, powernya gede tuh. Itu iya, makanya yang pakai kesaktian di sini maaf. Anda jangan kesaktian. Lihat tuh timnya, sampai nyebut. Realnya copot. Aduh. Realnya copot. Atasnya. Terlalu sakti Anda. Curang nih gue pasti. Bang Adi nih matchnya curang nih dia. Ke gue ya. Ini gue dapat lagi nih. Nah itu dia ya. Wah kalau Mas Adi dapet kalah dong kita. Iya. 10-nya sampai nyokok. Bang Adul kalah di kandang sendiri ya. Santet tuh. Iya, santet. Bang Marcel pasti kalah. Hei, jangan salah. Kemarin menang gua. Iya. Itu kemarin ya. Hari ini beda. Anjir masa ikan. Itu udah tanda-tanda sih. Mancing juga. Gila, kita biasa nendang suruh mancing bingung juga gue ya. Adul bos Empang. 1, 2, 3. Jagain. Jagain. Tidak. Enggak jadi. Tuh nanti. Ti 3. Terlalu hampir kalah mereka guys. Mereka hampir kalah guys. Kita diajak Bang Adul mancing guys. Hampir mereka semua lari keliling Empang guys. Di sini aja ikannya, nggak usah jauh-jauh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kalau Mas Adi dapat satu kita semua lari di empang nih. Selat merah. Tangan dulu. Doain gua menang, guys. Kapan lagi ngerjain mereka? Mana ikannya ngumpul di situ lagi? Rembesannya? Sama kolang itu lagi ngapain? Ya, betul, masak. Habis gak sih umpan aku nih ya? Belum. Biar kalah dong. Angkat. Habis itu. Kalau sanksi, angkat. Bang Adul tuh udah habis tapi bilang belum. Biar kalah lu. Tuh. Satu. Kalau ada yang mau saya lihat TikTok ini first. Bang Denny nyebut. Gue semangat banget tadi, terlalu semangat tadi. Enak banget. Masuknya ke Bang Denny gue nyebur. Kalau sini dapat TikTok Universe, pelamaran terjun. Kagak. Nyawer di room gue. Pembukaan sih. Oh iya, harus membuka dulu kan. Iya, pakai doa dulu. Nah, belum doa tadi. Nih, lihat nih. Ngejar langsung. Tanda-tanda tuh, Zel. Bismillah, kali ini harus dapat ini. Tuh kan, tanda-tanda itu, Zel. Ah, gua lempar manual aja daripada bahaya nih. Manual tadi. Saking takutnya kalah di Marcel, pakai lemparan manual. Udah pasrah lah. Ini ada gelombang dari sana, gak kerasa jadinya. Udah dua nih. Udah 4 nih. Udah 4 nih, satu lagi nih. 2 3 4. Aduh. Satu lagi nih. Bisa ngejar. Muterin empang. Sambil bilang aku kalah. Anjir. Dukun-dukun takut masa yang ngelihat pesulap merah. Aku kalah. Nanti dipotong di TikTok itu. Iya, dukun ketawa ini. Dipotong gitu, dikata-katain dukun terus dibilang kalah. Ini baru nih. Nih. Waduh. 1 2 3. Enggak dapat. Terlalu bersemangat saya, guys. Sampai tenggelam pelambungnya loh. Bang Adul curang. Bang Adul udah mengeluarkan kesaktiannya. Udah dua kali gue hampir mengalahkan mereka. Jangan besar-besar, kecil aja. Udah dua kali kesempatan, Zong. Ini kayaknya kurang kenceng juga tuh, Bang Denny. Ikannya di sini nih. Rollnya. Ini Marcel Radival, dia menempatin tempat keramat saya dia. Ini titiknya. Kenapa dia marah-marah? Ah, di sini nih. Mana nih, guys? Hei, jangan memotivasi kalah dong. Gue gerah ini kalau lari nih. Doain Marcel kalah. Jangan dong. Tapi kan kalian mau ngelihat Marcel teriak lari, aku kalah gitu kan. Aku yakin Bang Marcel keliling empang. Yoi. Didoain gue. Aduh. Ayo tuh. Ya Allah, ini mau jalan di atas empang coba. Hadir. Enggak satu semua nurut. Hadir. Betul, Bang Denny. Ayo setuju. Oke, kita di sini, guys. Jalan di atas empang. Wih, pengen lihat kalian jalan di atas empang. Pengen bikin di sini nih. Iya, di jembatan, di atas empang kan jembatan. Nih. Nih, lari kalian keliling empang nih. 1 2 3. Aku kalah. Siap lari keliling empang? Aduh. Siap lari keliling empang?
Siap lari kelilingnya, Bang. Tolong banget ya. Tolong banget ya. Aduh. Dia ini nih, jago nyenggol emang, Bang. Jago nyenggol dia. Pakai kekuatan nyenggolnya dia. Tuan rumah kali ini kita bantai. Anjir. Gila dia. Dia Bang Adul komentar enggak sekedar komentar dulu Bang Adul. Kalah mulu sama bintang tahu. Emang jago nyenggol emang. Sama Bang Adul. Jago salib dia ya. Salib, salib. Padahal udah start duluan lo. Iya geblek. Kok bisa dia? Anin, anin, itu. Oh, ada kailah, bahaya. Bahaya, bahaya. Gimana Bang, jadi kita Bang? Bahaya, iya kalah kita. Kalah kita Bang. Kita lihat pesulap merah, Denny Wewe, Bang Adul. Waduh, lari kita nih guys. Keliling Empang. Ah. Masa lari? Kampretos, kampretos. Komentar Anda, kesaktian Anda mana? Mana kesaktian Aduh. Anda? Ya, jadi kekuatan ilmu merah kalah sama kekuatan senggol. Ya Bang Adul masih kayaknya masih belum bisa menerima kenyataan Bang Adul. Ayo, Bang Adul. Bang Adul masih belum bisa menerima kenyataan. Aduh. Oke. Okay. Kalau aku emang udah pasrah sih. Ini lagi-lagi kesaktian Bang Adul tersenggol nih. Ini viral. Ya, Bang Adul masih ya masih merenung kayaknya di sana. Nyeri hati. Iya nih, dikerjain kita, Bang. Nih kita wawancarain dulu King of Fishing. Hari ini saya cukup dongkol atau kenapa tuh dongkolnya? Udah berantem. Berantem latihan silat domelin mulu. Anjing gua kalah suruh lari nih gara-gara dia nih challenge iya, nih. Dia sholat dulu tadi Bang. Oh iya benar di Jabal lah. Belum ada sholat sih. Iya kita belum. Aduh kita kalah. Aduh. Okay. Terbukti itu berarti umpannya mantep ya. Umpan jorannya juga gurih ya. Gurih. Oh iya. Ini tadi umpannya dari mana Bang? Aku umpan nggak tahu saya itu namanya Amis Wangi Adul Gemilang Fishing. Oh. Belinya di mana Bang? Belinya ada di toko oranye sama toko hijau. Oh, ada di ada di ini juga Adul Gemilang Fishing official juga di apa namanya? All shop sama TikTok ya, ada. Okay. Pokoknya di bawah ada semua. Di channelnya Bang Adul. Gacor ya. Sih umpannya padahal gua tadi terakhir. Gua terakhir, join mancing asli, yang terakhir. Asli yang beneran. Terakhir. Ngegebes. Gimana Mas Den? Aku no comment lah. Memang aku enggak bisa mancing ya. Enggak ada bahkan aku cuma dapat satu loh. Cuman aku udah pasrah ya. Cuman kita tetap harus sportif. Olahragawan tuh harus sportif. Liling Empang sambil ngomong apa? Aku kalah. Aku kalah. Doang kan kelilingnya ya. Mana ilmu Anda? Mana ilmu Anda? Katanya Anda sakti. Iya nih emang tidak dipungkir lagi anda Bang. Anda disantet. Enggak ini, jangan Anda lagi kagak gangguan gaib. Ini Mak, gua enggak Bang Adi senggol nih emang keahliannya nyenggol-nyenggol. Nyenggol gua, nyenggol Bang Adul, nyenggol Bang Deni jadi kalah kita. Curang. Jangan-jangan Anda didoakan dukun seluruh iya. Indonesia ini. Iya, kayaknya pada pengen ngelihat. Tadi lo liat TikTok tadi. Pada pengen ngetawain pesulap merah kayaknya, biarin aja. Tadi banyak yang motong videonya Mas ini. Iya emang biarin. Aku kalah. Di TikTok anjir. Aku kalah keliling empangan ini. Ya mau enggak mau. Ini sudah muncul aja di video orang ini. Aduh. Lari-lari. Yo. Iyalah. Oke, langsung saja kita gak usah pake tunaikan. Ya. Kita buktikan ke sportifan mereka. Ada beli enggak? Oh iya, iya sih. Ya, masih takut beling pesulap merah? Hah? Masih takut beling? Kalau belinya banyak aman. Iya, kalau belinya banyak aman. Oh, kalau sedikit malah enggak aman. Oke. Okay. Oh, ah, iya. Belum pernah dia Mas Marcel. Oh, nanti kita bukan mulai kan ini. Iya. Gua kejebak lagi. Oke, okay, langsung aja kita lihat aksi mereka bertiga. Oke. Okay. Lihat kekalahan mereka. Oke. Okay? Lari. Ikutin terus Zenwalk, Zenwalk. Hoi. Aku kalah. Ayo semuanya. Ayo, oke okay, cepat. Aku kalah. Agak cepat. Aku kalah. Aku kalah. Ya Allah, malu banget gua ini. Iya. Ini kita kalah mancing ya. Ini kita kalah mancing karena kita challenge sportif. Menunjukkan kita sportif. Aku kalah. Aku kalah. Biarin aja Mas Adi ntar kalau kita mancing lagi. Kalah saya.
Bapak pindah sih, jadi saya kalah. Coba kalau nggak pindah. Aku kalah. Aku kalah. Ya Allah. Ya Allah, malu banget ini gua. Bocah, tolongin gua apa? Aku kalah. 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 Juara bertahan keok. Sporty. Ini dia. Mama. Ayo. Ini bukan masalah ini. Larinya sebenarnya. Malu. Maaf Bang Adu. Bang Adu, maaf Bang Adu. Aduh. Ini senior kita, legend kita nih. Bang Adu. Ada Bang Komeng diledekin. Asli ini, Bang. Aku kayaknya diajar Bang Komeng kalau udah manggil Bang Komeng kita ini. Kita kalah banget. Malu banget. Tapi sporty kita, Bang, ya. Sporty. Keren. Oke, konten ini hanya untuk hiburan semata ya. Just for fun, oke? Just for fun. Betul. Nggak ada baper-baperan di sini. Ikutin terus podcast Zenwalk. Zenwalk. Oh. Ohoy!